Pak, untuk honorer di Banten Pak yang terancam diberhentikan itu biar gimana Pak tanggapan? Kan dalam berbagai kesempatan sudah kita sampaikan bahwa kita masih punya waktu 1,5 tahun. Kemudian langkah-langkah yang kita tempuh tentu mengupayakan apa yang terbaik bagi saudara-saudara kita ini. Dan kita terus memformulasikan, berkomunikasi dengan pusat untuk menjadi mencari solusi kepada semuanya. Dan itu bukan saja di provinsi, tapi di kabupaten kota, bahkan bukan saja di Provinsi Banten, tapi di beberapa tempat daerah lain. Tentu kita akan solusikan yang terbaik bagi semua keadaan. Pak Gubernur Kap kapan Pak? Ya? Kalau ini kasat Kap, kalau Gubernur Kap kapan Pak? Oh ya, nanti kita atur waktunya, kan tidak bisa paralel juga ya, gantian. Nanti nggak pulang-pulang dia sepak bola melulu kan. Baik semua media, terima kasih banyak ya. Baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!